Anda kembali menyaksikan Good Morning Jakarta. Pemirsa, petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU Kelurahan Gunung Sahari Utara melakukan grebek lumpur saluran drainase di Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat. Puluhan karung berisikan pasir dan lumpur diangkut dari saluran air tersebut. Dalam grebek lumpur kali ini, petugas menemukan material pasir dan lumpur serta pecahan asbes yang membuat aliran air menyumbat. Kurang lebih 30 karung material tersebut diangkut oleh petugas. Tidak berfungsinya sistem drainase dan curah hujan yang cukup tinggi pada musim penghujan kali ini menyebabkan sejumlah wilayah di DKI Jakarta mengalami genangan air dan banjir. Terima kasih untuk ya di Kelurahan PPSU. Memang kita tiap hari kita lingkar, terutama yang masalah penyumbatan-penyumbatan di saluran dalam rangka antisipasi musim hujan, jangan sampai nanti banjir melanda di Kelurahan Gunung Sahari Utara. Nah, lokasi sekarang ini kebetulan bertepatan di RT 8 RW 03 Kelurahan Gunung Sahari Utara, yang mana di saluran itu terdapat selain lumpur banyak pecahan-pecahan asbes. Itu sangat-sangat mengganggu aliran air untuk menuju ke saluran PHB yang ada di Jalan Gunung Sahari Raya.